Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri Allah mati dhalika fi kulli waqtin wahid. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala man kafara fa umattihuhu qalilan thumma awsaruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahu al-alim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah injang menika kula lan panjenengan sedaya tasih kaparingan panjang umur, tasih kaparingan kesehatan, kekuatan, kenikmatan dan juga kesempatan sehingga sedaya anugerahan wau saged kita gunakaken kangge nglampahi perkawis-perkawis ingkang dipun perintah lan insyaallah dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Salawat lan salam kangge ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita aturakan dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring nasihat ingkang sae, paring contoh ingkang sae, kanthi nasihat lan contoh ingkang sae dados gampil anggen kita nglampahi perkawis ingkang sae. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati. Hari ini adalah hari ke-7 di bulan Agustus 2024. 10 hari lagi kita akan memperingati HUT hari ulang tahun atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kedah mempunyai pandangan yang jelas sekaligus sikap yang jelas bagaimana semestinya sebagai seorang mukmin dan muslim. Ketika kita hidup bernegara ini bagaimana posisi kita semestinya? Para bapak, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, ngingingi masalah bab cinta terhadap tanah air niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku adalah orang yang sangat cinta dengan tanah di mana beliau dilahirkan. Kanjeng Nabi niku sangat cinta dengan tanah, dengan tempat di mana beliau ditakdirkan oleh Allah hidup di tempat itu. Kanjeng Nabi niku remen
datang kota Mekah. Sebagaimana kula panjenengan sedaya niki mempunyai fitrah, mempunyai apa? Nggih, fitrah sifat dasar, watak dasar untuk mencintai tanah di mana kita dilahirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu jenengan iki lah kali tanah kelahiran jenengan itu kan jenengan iki gak iso melupakan. Niki fitrah juga, ini watak menungso. Sesukses apapun orang, nggih, di perantauan cepat atau lambat pasti dia akan merindukan tempat di mana dia dilahirkan, di mana dia tumbuh dari kecil menjadi besar dan seterusnya. Siapapun bapak tidak akan bisa melawan ini. Nek ana wong kok lali karo desa nek tanah kelahirane. Niku mungkin orang enggak tahu normal. Nggih. Karena apa? Ya manusia niki kula sampean niki sangat-sangat nopo? Enggak bisa melupakan tanah di mana kita kecil bermain-main, kita dilahirkan. Makane Kanjeng Nabi niku nalikane terusir dari Mekah, sehingga kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di saat sampai di pintu gerbang di perbatasan kota Mekah, Kanjeng Nabi niki para bapak berhenti sebentar, beliau meneteskan air mata dan beliau niki akhirnya matur bapak. Maturnya niku ngaten, ya Mekah, ma atya bagi min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Yes, niki. Jadi Kanjeng Nabi itu matur, wahai Mekah, alangkah indahnya engkau sebagai negara, sebagai tanah airmu. Wahab bagi ilayah, ilayah, dan alangkah aku mencintaimu, alangkah besarnya cintaku kepadamu, wahai kota Mekah. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh, monggo jenengan tinggal di kitab-kitab sejarah kita tarik. Nalikane Kanjeng Nabi hijrah sampai di perbatasan kota Mekah menuju ke Madinah, Kanjeng Nabi itu mendel setiap terus matur, ma atya bagi min baladin wa ahad bagi ilayya, alangkah indahnya engkau sebagai tanah airku dan alangkah cintanya aku kepadamu wahai kota Mekah. Terus itu Kanjeng Nabi itu matur, walaula anna qaumi akhrajuni minki masakan tuh itu ni, ya kan kalau seumpamanya kaumku Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf niku, ya Utsbah bin Zaid niku, Utsbah bin Mu'adz napa sinten, pentolan-pentolan Quraisy itu kalau tidak mereka memimpin orang Quraisy untuk mengusir Kanjeng Nabi, kan dia mengatakan masakan tuh itu ni, pasti aku tidak akan pernah menjadikan negara tanah lain sebagai tanah tempat tinggal. Ini menunjukkan, ini adalah dalil nyata bahwa sebenarnya cinta tanah air itu boten salah. Itu adalah fitrah, sebagaimana kita mencintai anak kita, mencintai istri kita, mencintai saudara kita. Itu adalah sesuatu yang natural, yang alamiah, yang manusiawi. Justru nek menungso niku ora seneng bojone, ora seneng anake, ora eling karo kancane, tidak ingat sama tanah airnya, itu sebenarnya sedang melawan kodratnya sendiri. Kanjeng Nabi niku remen sangat terhadap atau dengan tanah di mana tanah itu beliau bertempat tinggal. Makane nalikane Kanjeng Nabi niku sampai ke kota Madinah, nggih, beliau berdoa. Sing isine donga niku Kanjeng Nabi itu meminta agar Allah menanamkan rasa cinta di dalam hatinya kepada kota Madinah, bahkan lebih besar rasa cintanya daripada terhadap Mekah.
Monggo kita tinggali Kanjeng Nabi niku nate donga nalikane mlebet ke Madinah. Kanjeng Nabi dawuh, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina ila Makkah au ashadda. Ya Allah, tanamkan rasa cinta di dalam hatiku kepada kota Madinah, kota di mana selanjutnya aku tinggal dan menghabiskan hidupku, umurku. Kahubina ila Mekah sebagaimana engkau cintakan, sebagaimana cintaku kota Mekah. Al-Asyadda atau lebih cinta daripada Mekah. Makanya kudu sering aturakan, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, menawi jenengan niku haji, jenengan umroh, kok suatu saat ternyata ketika Anda meninggalkan kota Madinah, kok ternyata perasaan Anda lebih berat, lebih abot, berumongso, terperikuwakan, berihak, berihak, sakayani kandeng Nabi, ada orang seidil adhiya walaupun salin, akhirnya terus menentukan Nabi sama abot, bahkan lebih berat daripada ketika Anda meninggalkan kota Madinah. Ini pun ya betul salah. Ya, betul salah. Lagi kadang-kadang enten rencang di bengkang umroh yang kaji tanggulat bisa kenopo pulau di perasaan ini menutup ke Dina luwe abad tidak bangga ini menutup ke Mekah berdoa di Nabi Nabi Dawo Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina ila Makkah au asyadda. Niki dalil bahwa cinta sama air itu adalah sah-sah saja. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya, niku berbeda belum menemu dalilnya. Lawang itu belum menemu dalilnya bukan berarti dalil itu tidak ada. Orang kalau tidak menemukan sesuatu bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak ada. Ya mungkin ngopinya kurang jauh, mutolae kita kurang jauh. Niki nyawa Bapak. Apalagi menawi kula sama gelem mikir Bapak. Jenengan niki nek cara kula kudu wajib cinta terhadap Indonesia itu cara kula wajib. Kenapa alasane? Nyuwun sewu. Kula jenengan niku urip nang donya kan tujuane kan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kula sampeyan niki urip nang donya tujuane Allah menciptakan kita untuk ibadah. Pertanyaannya, jenengan niki lagi butuh toh di dalam ibadah ketenangan, ketenteraman, keamanan, nggih, sehingga kemudian dengan ketenteraman kedamaian itu Anda ibadah jenengan temakulo dhateng Allah niku saged khusyuk, saged total konsentrasi. Jenengan sholat bisa khusyuk ya mergo pancen gorone aman. Nggih, jenengan bisa tentram, lancar oleh rezeki, nyambut gawe karena ada jaminan dari negara bahwa kita diberi keamanan. Makanya terus ono tentara sebagai bagian pertahanan, enten polisi bagian keamanan, dan semua itu meskipun belum bisa bekerja maksimal, tapi yang jelas dampak dari semua itu sangat bisa kita rasakan. Para bapak, para rahum, mergo jenengan iku diperintah Allah ibadah, laksanakan ibadah mestine kudu khusyuk. Lan sampeyan nek kepengin khusyuk sampean butuh keamanan, ketenteraman, ketenangan. Bagaimana Anda bisa merasa aman kalau Anda tidak negara ini tidak merdeka? Bagaimana sampeyan bisa merasa tenang, damai, aman nek sampean di bawah penjajahan? Nomor sampean kepengin kaya negara Palestina. Gino mboten, napa sampean kepengin kaya negara Libya, kaya negara Guatemala, mriko Afghanistan, Ahmadi India yang penuh dengan konflik. Konflik napa mawon termasuk konflik keagamaan. Nek jenengan pun gelem tafakur melihat bagaimana keadaan Palestina sekarang. Jenengan ningali di daerah Ukraina, Afghanistan, Libya, nanti Anda akan sangat-sangat bisa menyimpulkan tiba di urip nang Indonesia ikut termasuk sakagung-agunge kenikmatan. Coba jenengan bayangkan. Nggih, bagaimana seramnya, mengerikannya bertemunya perang tadi antara ini Israel dan Palestina. Sing mati wis sekitar 40.000.
Yes. Itu contoh konkret bagaimana sebuah negara meskipun sudah pernah memproklamasikan kemerdekaannya, tapi negara itu tidak bisa mempertahankan kemerdekaannya. Yes. Di sini ini para bapak, para ibu, kita akan menemukan apa pentingnya kemerdekaan sebuah negara. Mergonek negara bisa merdeka, maka negara itu akan bisa mengatur nasibnya, bisa nopo menjamin keamanan, nopo keamanan warga negaranya, karena memang itu tugas negara. Pertanyaannya, apakah kita di Indonesia tidak merasakan itu? Kita sangat-sangat merasakan, gitu kan? Jenengan sholat ke masjid alun-alun, Prof. Ahmad itu lagi. Dan Indonesia ini kiamat. Ya nyuruh saya kuguyan dulu, saking aman itu, sama gak bayang itu aman. Ini apa betul? Ini saking aman itu betul Indonesia itu. Kuih itu dua agama, nopo terserah sesuai dengan keyakinan. Niki keadaan yang patut kita syukuri dan kita harus mempertahankan ini. Sekali bahwa kemerdekaan ini nanti hilang, nasib kita bahkan tidak jauh lebih buruk daripada, tidak jauh lebih baik daripada Palestina. Dengan takbir tekir, umat sama naju, anak sama mati, keluarga sama mutek. Niki, monggo kita terima betapa pentingnya kita menjaga kemerdekaan. Lah sampean itu tidak akan bisa mempertahankan kemerdekaan kalau panjenengan tidak punya, tidak merasa takut kehilangan kemerdekaan ini. Panjenengan itu tidak bisa merasakan takut kehilangan kemerdekaan ini kalau panjenengan betul merasa memiliki. Dan Anda tidak bisa merasa memiliki kalau Anda tidak mencintai. Karena kita mencintai, kita merasa memiliki. Karena kita merasa memiliki, kita takut kehilangan. Karena kita takut kehilangan, maka ada keinginan kuat untuk mempertahankan. Ini kisik diarani nasionalisme. Rasa cinta tanah air, di mana rasa cinta tanah air ini menumbuhkan semangat untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Niki para bapak pentingnya ini penting ini. Monggo kita syukuri dan kita sekecil apapun punya kontribusi untuk nopo mempertahankan kemerdekaan niki para bapak. Kalau sampai niki nekat dua rasa cinta niki fakta sudah terbantahkan. Jadi cinta tanah air itu dalilnya jelas. Jelas Kanjeng Nabi nang Mekah yang dungo. Kanjeng Nabi ketika berangkat menuju ke Madinah menunjukkan betapa cintanya. Makanya Kanjeng Nabi itu akhirnya suatu saat kembali ke Makkah. Kapan? Ketika terjadi waktu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Kanjeng Nabi balik ke Makkah. Karena memang tidak ada yang paling berhak untuk menguasai Mekah kecuali orang yang beriman. Walaupun kata Nabi Zaburi mimba dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Para bapak, para ratus daya yang kan tahu mati niki menjadi penting. Mergo banyak sekali kelompok-kelompok yang mengatakan apa itu cinta tanah air, apa itu tidak ada dalilnya itu. Nah, pulau sampean, bagaimana kita menempatkan cinta tanah air di dalam hati kita, bagaimana? Kita harus memandang bahwa kita perlu mencintai tanah air ini hanya sekedar sebagai wasilah, bukan sebagai maqasid, sebagai tujuan. Mergo, aku ini butuh cinta tanah air agar aku merasa memiliki, agar aku takut kehilangan, agar aku mempertahankan sehingga kemerdekaan tidak hilang, berbagai kemerdekaan tidak hilang, keamanan, ketenteraman hilang, banyak ketenteraman dan keamanan hilang, mulai dari sepusuh dan selolah. Jadi kita mencintai negara ini dalam rangka untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Bukan soal semata-mata cinta terhadap negara itu sendiri, bot. Makanya kadang Nabi mau Mekah ya teman, mau Madinah ya teman. Itu artinya berarti tidak semata-mata Mekah, semata betul. Tapi di mana beliau ditakdirkan oleh Allah hidup, kewajiban kita untuk ridho, untuk qanaah, untuk ridho atas takdir Allah. Salah satu takdir Allah yang harus kita ridho, kita harus ridho ditempatkan di mana ketika kita hidup. Dan ridho itu gemetar.
demen terhadap tanah air, bukan semata-mata terhadap tanah air, tapi karena memang itu adalah bagian dari keputusan nopo takdir rinopo, keputusan Allah untuk kita hidup di dunia ini. Makanya ini karena memang yang kita pandang, kita mencintai bukan karena semata-mata mencintai Madinahnya, Mekahnya, tapi itu bagian dari daripada cinta kepada Allah, karena di Mekah dan Madinah adalah bagian dari keputusan Allah untuk hidup. Nah, cara dilogika akan di umat teman-teman. Makanya pulang jenengan ini kedah ngoten. Kedah harus merasa mencintai tanah di mana kita hidup, bukan karena mencintai tanah itu sendiri, tapi bahwa hidup di tempat itu adalah bagian dari takdir Allah yang kita harus rindu. Rindu itu remen. Karena memang dampak cinta terhadap Tuhan itu adalah kita juga cinta terhadap keputusannya. Niki para bapak, para ratu sedaya yang santau lho hormati. Jadi cinta tanah air itu sebenarnya adalah nopo naluriah. Naluriah juga. Coba jenengan teh liso apa sing gak kangen karo tanah tempat kelahirannya. Makane bapak nek lahir yo di Indonesia ini ada tradisi yang benar-benar menunjukkan bahwa cinta tanah air, cinta tanah kelahiran itu adalah manusiawi naluriah benar. Nopo Pak? Acara nopo tradisi nopo mudik. Gini betul? Tradisi mudik itu nopo sing kerja nang Jakarta, sing nang Kalimantan mulih. Karena apa? Tradisi mudik ini sangat bermanfaat sekali. Sing gak paham ngarani beta wae. Karena apa? Ketika kita mudik, kita bisa bersilaturahmi kepada orang tua kita, gede-gede di ibadah. Ya betul, kita bisa bersilaturahmi terhadap sanak keluarga, kita bisa ziarah kubur kepada leluhur kita, kita bisa bermaaf-maafan kepada orang di mana bahwa mungkin mulai cilik sampai gede zaman sering bermasalah di tempat itu. Tanah kelahiran biasa zaman kecil sampai gede, baru mereka gede zaman ngalir. Dan sebelum itu kan zaman bertemu dengan orang, bersosialisasi dengan orang, banyak usaha. Niki kalau bapak orang. Jadi tradisi mudik itu sudah naluri ya, diempat kok kayak apa? Iso. Gitu Pak, gitu. Betul saja. Yang jurnal punya orang iso. Om berarti mudik kan? Dan memang itu tidak salah. Tidak salah. Perangkat saya itu nih, kalau bapak orang, mari kita sambut peringatan 17 Agustus dengan bersukaria, bersyukur, bersyukur. Ini nopo kok apa ini masih dipilih merdeka, diberi negara yang damai, aman, tentram. Mungkin dengan dipilih nang Palestina pun nopo betul. Betul kurang kok. Kok jauh alhamdulillah matur nuwun Gusti Allah dene napa jenengan kok dipuleno ke negara Indonesia. Napa sing mboten anten? Sak nyaman iki sak mari kok layeleno ali mbetak kok yo ora apa-apa. Pokoke gak ngamuk ya to. Jenengan tetep sing bebas. Ya men kerja napa yang jelas iki sampean gak merusui, Anda tidak melanggar hak-hak orang lain. Monggo-monggo. Ini adalah keadaan nek sampean pada gak tahu delok liyo mungkin biasa-biasa saja. Tetapi nek jenengan sering melihat, membaca berita dunia, betapa di negara tanah-tanah sana terjadi penembakan massal di Vietnam. Nggih, terjadi satu kelompok membunuh kelompok yang lain, terjadi genosida. Di Indonesia alhamdulillah bulan jenengan urip di tanah dinapa di tempat yang oleh Allah Taala dijamin keamanannya. Makanya monggo kita gunakan anugerah ini untuk memaksimalkan ibadah kita, karena memang sesuai nopo ikatullah terasun cinta dunia, cinta negara, karena memang negara menjamin kita untuk bisa tenang, tentram, khusyuk di dalam beribadah. Para bapak, para rabu sedaya ingkang kula hormati, mugi-mugi mawon kemerdekaan ini oleh Allah Taala diabadikan untuk kita, sehingga tidak hanya kita saja yang bisa menikmati, tetapi anak turun kita bisa juga menikmati. Wonten kata-kata syair indah di dalam bahasa Arab yang memotivasi kita untuk ikut berkontribusi mengisi kemerdekaan ini. Antun ulama ini pun tidak buat ternyataan lapat gorosu hatta atalna fa'innana lana gorosu hatta yakul nasu ba'dana. Niki nek dikaitkan terjemah bebas, sungguh para pahlawan
sing benjing jenengan nek wayahe melok makara suka jenengan melok makara apa mboten sampean mesti menggenengkan jasa lah sampean menggenengkan jasa lan apa apa lah mendoakan para pahlawan sumber tiga iya bener nah niki mereka lah yang sebenarnya lama ke boros insyaallah minggu depan kula bahas masalah niki judulnya benjing pengajian minggu depan siapakah yang akan mendoakan kita setelah mati adalah mereka yang kita pikirkan nasib dan kita perjuangkan nasibnya ketika kita hidup ya, gini-gini kita terangkan ke depan tapi perlu balik sedikit para bapak, para pahlawan telah menanam menanam benih-benih kemerdekaan dengan berkorban bahkan harta, darah, dan nyawa. Tengku Umar cukup masuk bisa merasakan kenikmatan kemerdekaan lah betul begitu ya bang ya setnya gini gue sampai saat ini udah tahu masa kemerdekaan mati ini memang mati malah di penjara di Ponorogo Imam Bonjol mereka lah yang alam atau berus mereka lah yang menanamkan benih-benih kemerdekaan dengan pengorbanan bahkan nyawa diberikan dan pulau sampean tidak dibutuhin negara ini gitu bisa merasakan kenikmatan kata akalna sehingga karena tanaman benih kemerdekaan yang ditanam oleh para pahlawan kata akalna kita bisa menikmati kemerdekaan ini kurang enak iya tau kan gitu betul kurang enak iya tau kan para pahlawan itu yang berkorban menghabiskan nyawanya untuk kemerdekaan mereka sampai mati tidak bisa menikmati kemerdekaan malah sampai hampir merocok seperti kakak malu aku ini adalah anugerah yang luar biasa makanya dari dulu ulama ini pun lakin nana lalu rasul hatta yang pulang dan sudah kalau kita kalau para pahlawan dulu yang menanam benih-benih kemerdekaan jika kita bisa menikmati kemerdekaan itu kita jangan berdiam diri nek kita berdiam diri kentang kita akhirnya kemerdekaan panen kemerdekaan habis di era kita anak cucu kita nggak akan bisa merasakan makanya kita harus punya kontribusi wa inna lana rasul hatta ya pulang nasu berada kita harus kembali sekarang menanam benih pun apa benihnya benih dengan mempertahankan kemerdekaan agar negara ini terus aman tentram hak-hak individu sebagai warga negara dijamin oleh negara terjamin maka sekarang jenengan harus berkontribusi kontribusi ini ya sesuai dengan kemampuan kita kalau anda menjadi pejabat negara jadilah pejabat negara yang jujur yang adil pejabat negara tidak perlu menyumbang mau betul besar jadilah apa bahwa membantah juga sebagai pemimpin negeri dengan kejujuran keadilan yang kita pikir adalah masyarakat nggih niki niki masyarakat kesejahteraan rakyat nggih niki tasarruful imam al-rakyat lalu bil maslahah kebijakan-kebijakan pemerintah semestinya harus berorientasi kepada maslahat kesejahteraan rakyat maka nenek jadi pemimpin kok adil nggih adil akhirnya kemudian rakyat bisa sejahtera ini adalah termasuk di antara sab'atun yudhilluhumullahu yaumala billah illallah orang yang semacam ini dia seorang saya bacaannya cukup mengemban amanah sebagai seorang pemimpin ya sebagai pejabat negara dengan adil, jujur, tidak korupsi maka dia nanti akan dinaungi oleh Allah di hari dimana di situ tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala maten para bapak niki sampean kula tidak dadi apa ya ora apa-apa sampean dadi pedagang jadilah pedagang yang jujur karena pedagang dibutuhkan oleh negara monggo dibayar monggo nek gak ketu bagaimana cara pemenuhan kebutuhan kita maka nih anda juga harus ada yang jadi pedagang hukum ini pun perlu dibayar mas jadi tentara perlu dibayar mengkonek dari setara kafe itu yoga yoga pas macam ni. Orang sing dari guru, orang sing dari marilah kulli yang makhluk asyakin nanti. Marilah kita berkiprah memberikan kontribusi ke negara ini sesuai dengan potensi, bakat, minat dan juga modal yang kita miliki. Lagak jadi opo-opo kan dia pegawai opo-opo menengok opo ikat merusuhi. Orang kalau merusuhi negara gak opo sing penting gak merusuhi negara betul lagi itulah jenengan menjadi orang yang tidak merusuhi negara wis api jadi mari kita mengaji ke negara ini sesuai dengan
pun jenenge kemampuan kita. Duwe ilmu ya dadi dosen, dadi guru, niate napa? Mengisi kemerdekaan, mempersiapkan generasi yang akan datang agar mereka juga ikut menikmati kemerdekaan yang telah ditanam benihnya oleh para pahlawan yang 10 hari lagi nanti akan kita heningkan juga, kita doakan mereka. Para bapak, para harus saya ingat dan hormati mengatakan agar Allah matur untuk ngarso panjenengan mugi-mugi ini bisa diterima dengan lapang dada, dengan hati yang jujur, dengan hati yang sedih. Insya Allah inilah pikiran yang tepat, sikap yang tepat kita sebagai warga negara Indonesia, kita sendiri di sisi yang lain kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di Indonesia, marilah kita ikut berkontribusi sehingga keamanan, kemerdekaan, ketenteraman tetap langgeng. Nek jenengan negara aman, tentrem, sejahtera langgeng, insya Allah ibadah Anda aman, lancar, dan Anda mendapatkan kualitas ibadah yang terbaik, ibadah kanti khusyuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Jenengan sepunten dosa kita, jenengan sepunten dosanipun bapak ibu mbah buyut leluhur kita, jenengan sepunten ya Allah dosanipun para pahlawan kemerdekaan Indonesia ingkang rindu, jenengan rindu ya Allah, jenengan sepunten ya Allah anak-anak kita, putu-putu kita, keturunan kita, jenengan sepunten ya Allah bolo kita, tangga kita, kanca kita ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, jenengan jagi kemerdekaan negara Indonesia, berikan ketenteraman, ketenangan, kesejahteraan sehingga warga negara Indonesia bisa melaksanakan perintahmu, ibadahmu dengan khusyuk ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, jenengan tulungi agar kita zikir dhateng panjenengan, agar kita mensyukuri kenikmatan panjenengan, agar kita memperbaiki kualitas ibadah kita ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan berpilih kang hadir menika jenengan uji masalah kesehatan ya Allah, jenengan paringi kesarasan, jenengan paringi tonggo supados saged ibadah secara khusus maksimal dhateng panjenengan ya Allah. Ya Allah, berpilih kang hadir kita sedaya menika ya Allah, jenengan uji masalah syarat rezeki ya Allah. Urzukna rizqan wasi'an halalan thayyiban barakah. Beri kami ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah rezeki yang halalan, yang baik, yang thayyiban barakah. Ya Allah, Allahumma yassir umurana min umuri dunya wal dunya wal akhirah. Ya Allah, jenengan gampilkan urusan kita ya Allah, baik urusan yang berkaitan dengan dunia, agama dan akhirat kita ya Allah. Waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Kabulkan ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah hajat kami ya Allah, hajat dunia, agama dan akhirat kita ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kiran langgungipun anggen kula matur kula nyuwun sampunipun pangapunten wallahu a'lam bitariq nasrun minallahi wa tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.